Kang, mau nanya Kang. Ya silahkan Pak. Kalau camping berapa Kang sini? Kalau camping yang reguler itu HTM-nya 35.000 per 35. Orang. Iya. Udah include parkir? Belum. Belum. Kalau parkirnya? Parkir itu motor 5.000, mobil 10.000. 10.000. Bawa tenda sendiri 35.000. Legurnya kalau di sini campingnya ya? Ya. Di sini Pak. Oh ini reguler. Di area itu bisa. Depan oh sana kolam, bisa. Villa bisa. Oh jadi kalau berkolam renangnya? Yang itu Pak. Yang itu. Iya. Kalau yang ini khusus buat ini glamping. Glamping. Mau nanya kalau glamping berapa? Kalau glamping itu per 4 orang itu 800.000. 800.000 iya, satu itu glamping. Fasilitas dalamnya. Oh, udah kasih makan? Pagi. Pagi sarapan doang, pagi, sarapan pagi. Snack sama kopi. Snack sama kopi. Oh, 800.000 ya? Iya. Maaf, maksimal 8 orang. Yang bawah maksimal tuh 6 orang masuk. Kalau yang atas itu maksimalnya 4 orang. Oh, 4 orang. Oh, gitu. Ya boleh kita lihat dulu ya. Iya boleh Pak, silakan. Oh iya. Oh ini toiletnya nih. Kita cek toiletnya. Ini baru ya? Baru ya? Oh ini baru. Namanya camping apa ini tadi? Surya Salaka. Surya Salaka. Itunya baknya unik tuh. Baknya unik. Ah, itu buat wudu. Musala itu musala ya? Musala di luar, Pak. Oh, di luar. Yang ini bisa sih pakai. Oh, gitu. Oke. Kalau weekend suka rame enggak? Ya, malam Minggu sih full, Pak. Full ya? Iya. Oke. Bisa berenang ya? Coba kita lihat ya kolam renangnya. Oke, ini yang tadi yang katanya 4 orang, ini yang 6 orang. Tadi harganya sudah disebutkan. Jadi, ini kita bisa berenang nih. Tuh. Dia ada kolam renangnya. Buat bakar-bakar tuh. Ini buat kolam renang. Cuma kolam renang ini khusus yang ini, glamping. Kalau yang tenda biasa, situ. Coba kita cek ya. Ini bisa juga camping kalau yang perorangan. Ini kolam renangnya nih kalau untuk yang camping biasa. Oke, ini buat anak kecil ya. Airnya lumayan bersih. Oh iya di sini agak dalam nih, ini batasnya nih. Ini batas ke sini lebih dalam. Dan pemandangannya langsung wes. Oh, ternyata dia ada kolam juga bawahnya. Ini juga bisa dikembangin. Jadi kalau mau nongkrong. Sini apa ya? Oke, ini nggak tahu rumah nih, rumah kali ya. Jadi di camping sini juga bisa nih camping. Ya sini juga bisa dan sudah ada toilet-toiletnya, ada saungnya. Coba kita cek. Jadi sebelahan sama Gengkelang ya.
Ya itu geng-geng gelang itu. Jadi itu geng-geng gelang, sananya lagi The Bunder. Terus kita masuk ground, camping ground Bukit Surya Salaka. Oke, seperti ini hari ini. Coba ya, ada saungnya juga dan view Salak gitu. Nah, itu view Salak. Jadi ini hujan Rangers. Dan seperti biasa becek karena hujan. Nah, ini musola nih. Jadi kalian bisa sholat sini. Dan kantinnya juga banyak. Oh, itu kantin tuh. Ada dua, tuh. Satu lagi situ. Enggak. Enggak. Aku udah makan. Oke, seperti ini. Itu udah include listrik ya? Yang mana Pak? Oh yang reguler. Nah. Kalau yang reguler itu listrik kena cas lagi Pak. Kena cas lagi? Kalau tarik kabel itu 5.000. Oh, tapi kabel listriknya gratis? Kabelnya dari kita. Enggak, listriknya gratis gitu? Kalau bawa kabel sendiri ya. Iya. Oh, bawa kabel sendiri gratis berarti. Oke. Udah lama saya nggak pernah kesini. Ya. Dulu cuma geng-gelang dulu yang ada tuh kan. Pertama dia. Iya. Abis itu pas saya kesini di Bunder pas lihat kok menjadi tambah banyak ini tempat camping ini. Mau di shoot Pak dalamnya? Iya ini udah lagi di shoot. Dengan ya, Kang siapa ini? Ibeng. Ibeng ya. Ibeng ada nomor HP Ibeng kalau dihubungi? Ada. Kalau mau langsung kontak personnya di IG juga ada Pak. Oh IG-nya? Nah, IG-nya tuh Camp Surya Salaka. Camp Surya Salaka ya. Di situ ada nomor ownernya sama. Oh nomor-nomor juga ya? Iya. Oke. Okay. Ini kapan ininya di ininya? Sebenarnya sih ini baru 3 bulan Pak. Baru 3 bulan baru ya? Baru 3 bulan ini. Oh, lumayan juga ramai pas weekend ya? Alhamdulillah ramai. Tiap malam ini full. Dari Jumat biasanya suka ada ya? Iya, dari Jumat udah mulai berdatangan. Berdatangan. Kalau saya sih jarang kalau satu minggu suka rame. Iya. Riwet. Oke. Youtube-nya apa? Ambil kan tanya tadi. Hah? Iya. Youtube-nya Black Rangers Adventure. Black Ranger Adventure. Iya. Saya juga utuhin gelang juga lumayan. Dulu saya ekspor itu Bunder, yeah. Banyak yang nanya-nanya. Wah. Cuman Bunder kan masuk lagi, bayar lagi kan di gerbangnya. Oh ini, apa Bukit Cabayan kali Pak? Ya, kan banyak sana. Iya, banyak. Cuma sebelum masuk kan bayar dulu. Ya, jadi dua kali. Iya, dua kali bayar. Dua kali bayar, nanti Bunder akan kesana sama iya. Iya. Ya kita mah. Bayar masuknya kalau arah kemana aja bayar lagi. Iya. Parkir bayar lagi di sana. Udah tadi udah diekspor semua. Ya, makasih Pak ya, oke, Kang ya. Sama-sama.